Erick Thohir kirim dokter RSPP periksa kesehatan Kurnia Meiga. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mendatangkan dokter untuk memeriksa kesehatan mantan kiper Timnas Indonesia, Kurnia Meiga. Melalui unggahannya di Instagram, Erick Thohir menunjukkan bahwa Kurnia Meiga dikunjungi oleh dokter Rumah Sakit Pusat Pertamina. Menteri BUMN itu mengatakan, hal tersebut merupakan langkah awal penanganan kesehatan Kurnia Meiga. Kurnia Meiga pensiun dini pada 2017 saat berusia 28 tahun akibat mengalami gangguan fungsi penglihatan. Dia kala itu sedang berada di puncak karir seusai meraih penghargaan kiper terbaik Piala AFF 2016 dan membawa Arema FC juara Piala Presiden 2017. Kurnia Meiga masih berjuang melawan penyakitnya sehingga belum bisa kembali bermain. Kondisi tersebut membuat Kurnia Meiga harus memutar otak untuk menghidup keluarganya.